Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran semasa PKPB kita. Hari ini iaitu hari Khamis 5 hari bulan November 2020. Jadi pembelajaran sains kita hari ini akan menggunakan soalan-soalan latihan daripada buku Activity Science. Jadi bagi mereka yang tidak ada buku Activity Science yang warna kuning ni, jadi boleh tuliskan semua soalan-soalan ini di dalam buku nota masing-masing. Dan bagi yang ada buku kuning, buku Activity Science ini boleh tuliskan terus di dalam buku aktiviti masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan soalan-soalan yang ada sini, hanya beberapa soalan saja yang berkaitan dengan sedikit subtopik 4.5 dan juga subtopik 4.6. Jadi kita akan berdasar kepada soalan ini dan kita akan buat perbincangan. Jadi semua jawapan hendaklah dituliskan terus di dalam buku kuning ataupun di dalam buku nota masing-masing. Jadi, kita akan lihat kepada soalan yang ketiga, iaitu pada muka surat 58. Pada muka surat 58, soalan nombor 3. Okey, rajah menunjukkan dua cara penyusuan bayi. Jadi boleh lihat kepada muka surat 66 sebenarnya. Raja menunjukkan dua cara penyusuan bayi. Gambar yang pertama adalah susu ibu dan gambar yang kedua sebelah kanan adalah susu formula. Jadi berdasarkan dua kaedah di atas, yang manakah lebih baik untuk bayi? Jadi berdasarkan pembelajaran yang telah kita belajar, di antara susu ibu dan juga susu formula, yang manakah lebih baik untuk bayi? Jadi sila tuliskan jawapannya di sini, di dalam buku nota ataupun buku aktiviti masing-masing. Ini yang pertama, dan selepas ini nanti cikgu akan tunjukkan jawapan yang sepatutnya. Kita akan bincangkan. Soalan yang keempat. Kes hamil luar nikah dalam kalangan remaja semakin berleluasa akibat masalah sosial. Adakah wajar bagi remaja untuk menggugurkan kandungan tersebut? Bincangkan. Jadi jawapan di sini, kalau mengikut buku aktiviti, jadi berdasarkan kepada kenyataan di sini, bincangkan apakah yang sepatutnya dilakukan bagi kes hamil luar nikah di kalangan remaja dalam masalah sosial ini. Itu berkaitan dengan subtopik 4.6. Jadi seterusnya kita lihat 4.5, minta maaf. 4.6, kita masuk soalan subtopik 4.6 iaitu kemandulan dan juga pencegahan kehamilan. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kemandulan? Jadi sila tuliskan jawapan di sini dan nanti cikgu akan bagikan jawapannya. Kita akan bincangkan. Soalan yang kedua, tuliskan L bagi punca kemandulan pada lelaki dan P bagi punca kemandulan pada perempuan. Jadi berdasarkan kepada pernyataan yang diberikan di sini, tuliskan sama ada pernyataan ini adalah untuk lelaki ataupun perempuan. Pernyataan yang pertama, tiada sperma atau sperma yang terlalu sedikit. Tube fallopio tersumbat. Ovum mati terlalu awal. Kerosakan ductus sperma. Soalan yang ketiga. Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai untuk menerangkan cara-cara mengatasi kemandulan. A.
melakukan rawatan isikan tempat kosong untuk meningkatkan penghasilan sperma atau ovum. B. Membetulkan bahagian kecacatan organ pembiakan melalui tempat kosong. Kemudian, mengambil makanan. C. Soalan C. Mengambil makanan yang kaya dengan vitamin dan mineral. D. Persenyawaan sperma dan ovum dilakukan di luar badan dan embrio yang terhasil dimasukkan ke dalam uterus perempuan melalui kaedah apa? Okey. So, tuliskan jawapan yang sesuai pada setiap bahagian yang kosong ini berdasarkan penyataan yang diberikan. Seterusnya, soalan nombor 4. Padankan kaedah pencegahan kehamilan berikut dengan penerangannya. Ya. Okey, di sini disertakan kaedah pencegahan kehamilan dan sebelah kanan adalah penerangannya. Ya. Jadi, berdasarkan kaedah-kaedah ini, sila buatkan garis anak panah yang menunjukkan penerangan yang betul bagi setiap kaedah yang dinyatakan. Yang pertama, kaedah dia adalah spermicide. Yang kedua adalah kondom. Yang ketiga adalah ligasi. Yang keempat, pil pencegah kehamilan. Yang seterusnya, vasektomi. Kemudian, alat kontraseptif dalam rahim. Ya. Cuba sesuaikan dengan penerangan di sebelah kanan yang betul. Ya. Okey, cuba lihat soalan ini. Pastikan membuat jawapan yang betul. Ya. Kemudian, soalan yang terakhir. Dalam buku aktiviti dituliskan sebegini. Tapi, kita tidak boleh buat semasa online ini. Jadi, cikgu tukarkan soalan itu kepada yang bawah ini. Ya. Okey. Tugasan untuk soalan nombor 5. Okey. Soalan nombor 5 ni. Okey. Tukarkan ya. Okey, soalan tugasan soalan nombor 5. Setiap murid diminta membuat satu huraian sekurang-kurangnya satu muka surat di dalam buku nota berkenaan tajuk ini berdasarkan isi berikut. Iaitu, yang pertama, kaedah pencegahan kehamilan dan kesan kaedah-kaedah tersebut kepada masyarakat. Jadi, buat satu huraian berkaitan dengan tajuk 4.6 ini berdasarkan kepada isi yang berikutlah, kaedah pencegahan kehamilan, terangkan dan juga terangkan juga kesan kaedah tersebut kepada masyarakat. Jadi, itulah soalan-soalan yang perlu dibuat di dalam buku aktiviti sains masing-masing atau bagi yang tidak ada, boleh tuliskan terus di dalam buku nota masing-masing. Ya. Okey, jadi cikgu dah tunjukkan soalan-soalannya. Jadi, oleh kerana tujuan PDPC kita pada hari ini adalah untuk membincangkan soalan-soalan ini. Jadi, cikgu akan tunjukkan jawapan kepada semua soalan-soalan tadi. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah tuliskan jawapan tersebut di dalam buku aktiviti masing-masing. Okey, soalan yang pertama tadi, Rajah menunjukkan dua cara penyusuan bayi. Ya. Jadi, antara dua cara ini, yang manakah kaedah yang lebih baik untuk bayi? Ya. Jadi, jawapan dia adalah, okey, inilah jawapan dia. Susu ibu adalah lebih baik untuk bayi kerana ia mengandungi antibodi yang boleh melawan penyakit dan mengandungi nutrien yang mudah dicerna dan diserap oleh bayi untuk pertumbuhan. Itulah jawapan dia. Ya. Okay. Seterusnya, soalan yang kedua ni, ataupun nombor 4 ni, apakah jawapan dia? Okay, jawapan
4 ni, jawapannya adalah tidak wajar. Pengguguran bayi adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Malah bayi turut mempunyai hak untuk hidup meskipun masih dalam kandungan. Seterusnya kita lihat kepada jawapan bagi soalan subtopik 4.6. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kemandulan? Jadi jawapan dia seperti mana yang kamu boleh rujuk dalam buku teks, iaitu ketidakupayaan untuk melahirkan zuriat. Seterusnya, soalan nombor 2, tuliskan sama ada lelaki atau perempuan untuk faktor-faktor yang menyebabkan punca kemandulan bagi manusia seperti pernyataan yang dinyatakan. Okey, so kita lihat untuk tiada sperma atau sperma yang terlalu sesikit, ini merujuk kepada punca bagi lelaki. Ovum mati terlalu awal bagi perempuan. Tube fallopian tersumbat bagi perempuan. Kerosakan ductus sperma bagi lelaki. Itu adalah punca-punca kemandulan bagi lelaki dan perempuan. Seterusnya, soalan nombor 3, isikan tempat kosong bagi menerangkan cara-cara mengatasi kemandulan. Isikan tempat kosong yang sesuai. A. Melakukan rawatan apa untuk meningkatkan penghasilan sperma atau ovum? Jawapan dia adalah rawatan hormon. B. Membetulkan bahagian kecacatan organ pembiakan melalui? Jawapan dia adalah pembedahan. C. Mengambil makanan berkhasiat. D. Persenyawaan sperma dan ovum dilakukan di luar badan dan embrio yang terhasil dimasukkan ke dalam uterus perempuan melalui kaedah. Apa nama kaedah dia? Jawapan dia adalah persenyawaan in vitro. Okey, itu adalah jawapan yang sesuai bagi pernyataan yang diberikan soalan nombor 3. Okey, padankan kaedah dan juga penerangannya. Jadi, yang pertama sekali adalah spermicide. Okey, jawapan dia adalah mengandungi bahan kimia untuk membunuh sperma. Yang kedua, kondom. Yang ketiga, ligasi. Tube fallopian dipotong dan diikat untuk menghalang ovum memasuki tube fallopian. Kemudian, pil pencegahan kehamilan. Apakah jawapan dia? Iaitu mengandungi hormon seks perempuan yang menghalang ovulasi. Vasektomi pula adalah ductus sperma dipotong dan diikat untuk menghalang sperma sampai ke zakar. Dan yang terakhir adalah alat kontraseptif dalam rahim. Apa fungsi dia? Adalah menghalang penempelan embrio pada dinding uterus. Okay. Dan soalan yang terakhir, tugasan ini kamu perlu buat di dalam buku nota masing-masing. Jadi itu sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan semua murid dapat menunaikan tanggungjawab masing-masing untuk menjawab soalan menuliskan tugasan yang diberikan pada hari ini. Sekian, terima kasih.